Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk kamu bukit. Untuk bukit, apa yang kamu perlu lakukan? Okey. Nombor satu, dia suruh buat apa? Lakukan rukyah sebelum memandu jika bertukar kenderaan. Lakukan rukyah selama memandu. Gunakan gear yang sesuai. Okey. Untuk rutin sebelum memandu jika bertukar kenderaan. Nanti dalam ujian, di Akademi Menumpang Terap ni mengamalkan bukit adalah permulaan untuk ujian. Jadi ni kenderaan yang pertama. Jadi kamu mesti lakukan rutin sebelum memandu. Kemudian rutin selama memandu tu macam ni. Kamu macam nombor dua tadi kan. Tengok kanan, tengok sebelah kiri, tengok belakang. Tengok kanan sini lah. Kita nak bergerak ke depan, kita kena pastikan tiada halangan di sini. Baru kita bergerak ke hadapan. Itu rutin selama yang perlu dilakukan sebelum mendaki. Okey, nombor tiga. Gunakan gear yang sesuai bagi okay. Gear satu. Untuk ni gear satu lah. Okay. Kenawal pemacu atau sekal semasa mendaki dan kamu dah kawal lah itu ni. Lepas kelas yang elok. Tapi di bukit ni, kita belajar di tempat-tempat lain. Di mana saya tunjuk kamu sebelum ni, kita tak pernah tekan pemicu tu. Cuma letak kaki tempat pemicu saja. Tapi untuk bukit ni, nak naik, nak mendaki, mesti tekan pemicu bagi dia ada kuasa untuk mendaki. Kita bantu dia mendaki dengan sempurna. Okey, nombor lima. Mengawal pemicu cekas supaya enjin tidak mati. Okey, mengawal pemicu cekas supaya enjin tidak mati. Kalau tadi, kalau kamu pemicu, tapi ada macam ada masalah sikit lah. Enjin jadi jerking ke, enjin jadi macam oh bunyi lebih lah apa. Itu tolak Mekah. Tapi kalau enjin mati pun tolak Mekah. Yang berarti dengan perkara lah. Mengangkat tangan dan respon setelah buku IT nombor 6 tu. Okay, berhenti atas sana. Saya tunjuk kamu kelas sebelum ni. Sekali yang kau pernah buat itu kan. So, percubaan ni. Sini sisi kanan selagi dengan tiang menandakan pertama tu. Automatik roda hadapan berada 100% dalam kesin. Okay, perkara yang melibatkan kesalahan mandatori pula 7 hingga 11 tu. 7 apa? Berhenti dan meletakkan kedua-dua roda hadapan lebih 50% di atas garisan secara berterusan. Secara berterusan yang maksudkan bila kamu naik nanti terus berhenti dalam garisan. Mana? Sekali naik. Tapi kalau sekali naik berhenti tak masuk, gagal. Sekali naik terus lajak ke depan pun gagal. Dia kena secara berterusan. Itu yang dimaksudkan secara berterusan. Naik dan berhenti terus tak baru dah dekat garisan melebihi 50%. Kalau dia berhenti 50% pun dah okey dah. Dia kata melebihi 50%, tapi kalau dapat 50% pun okey. Okey. Tidak melanggar atau menyentuh garisan, benteng atau tiang penanda. Kat sana tu ada garisan, ada benteng, kemudian ada ada tiang semua tu. Ada tiang gaum tu lah. Betul? Kedua-dua roda hadapan tidak berundur melebihi 50% dari garisan. Nanti dia boleh naik, berhenti. Lepas tu nak naik semula, tiba-tiba kereta ke belakang keluar kereta sempur ni lebih 50%. Dan okey, lakukan pergerakan mendaki dalam masa 3 minit. Dia bagi tempoh 3 minit saja. Tidak terlibat dalam kemarin. Okey, saya tunjukkan kepada kamu. Okey, tadi yang pertama dia kata mengamalkan rutin selamat. Rutin sebelum mandu. Saya dah buat jadi rutin sebelum mandu. Saya dah selesai tempat duduk saya ni. Okey, jadi rutin selamat. Tengok keadaan sekeliling. Gear yang sesuai, gear 1. Mengapa pucuk dah cekal supaya tidak mati. Sekarang ni tangan ditarik tau. Nanti kita ni kena permulaan ni tangan ditarik. Jadi kamu nak jalan nanti kena ingat, bila nak jalan tu pastikan brek tangan ni perlu dilepaskan. Okey, jom kita mendaki. Masa 3 minit tu bermula pada garisan putih tu. Garisan mula tu. Okey, 3 minit bermula dari sekarang. Okey, bila mendaki tengok di berhenti kanan ni. Selain dengan menandang pertama berhenti, secara automatik roda hadapan tu berada 100% di dalam garisan kuning. Okey, bila berhenti, tarik beri tangan. Untuk beginner macam kamu, saya tak galakkan untuk bebaskan gear. Tapi kalau dah lama nanti, kalau tak belajar bebaskan gear pun boleh. Maknanya kita dah release keseluruhan. Tapi saya tunjuklah. Cuma nanti, kalau kamu rasa yakin untuk bebaskan gear dan boleh masuk semula gear tu, kalau tak lah. Okay. Bila dah bebaskan gear, kita pergi depan kelas. Kita dalam keadaan bebas ni. Nak turun kereta pun tak ada masalah. Tapi yang turun lah, turun gagal nanti. Okey. Jadi bila berjaya meletakkan roda hadapan garisan kuning ni, tekan horn, angkat tangan lagi menunjukkan kamu berpuas hati meletakkan kedua-dua roda hadapan dan atas garisan kuning tu. Okey. Jadi nak mendaki semula. Nak mendaki semula mudah sahaja. Jadi saya dah memenuhi semua kendak dah. Roda hadapan 50% lebih 50%. Satu batu dalam garisan tu. Cuma nanti bila nak jalan, saya kena pastikan kereta jalan ke depan terus. Tak boleh dia termundur ke belakang. Kalau termundur ke belakang, walaupun dia gerak balik ke depan, tapi mundur tu dah keluar dari garisan kuning, dia gagal. Jadi saya nak pastikan kereta ni terus ke depan. Untuk mendaki ke depan, di bukit ni mudah je. Depan kelas, jadi saya dah bebas dengan dia, saya kena masuk di kereta. Okey. Tiga perkara aja yang kamu tahu. Saya jelaskan kepada kamu sebelum ini. Buat cubaan lagi tu.
saya tunjukkan kepada kamu elemen seterusnya. Kau Zek, apa yang kamu perlu buat? Okey, perkara yang pertama ada suruh buat apa? Lakukan rutin sebelum mandi jika buka kenderaan. Abaikan sebab kedai yang sama. Lakukan rutin selamat mandi. Okey, rutin selamat mandi sini kita nak masuk ke sebelah, sebelah kanan. Jadi, amalan keselamatan untuk masuk sebelah kanan. Berarti depan, berarti belakang. Isyarat kena bagi, komunikasi, baru masuk. Okey. Menggunakan gear yang susah bagi menggunakan. Pakai gear satu sebab pelajar dia bawah 15 km sejam. Memastikan motor kau bergerak ke hadapan secara keputusan. Mengawal pemacu atau cekal supaya yang dia tidak okay. Mati. Apa kesan dari itu? Kalau kamu tiba-tiba nak terlanggar kau berhenti, tak ada masalah. Cuma akan ditolak markah tu. Kan? Dia kesalahan biasa kan? Jadi, kalau terberhenti, kalau terpaksa berhenti, terpaksa mengundur, hanya ditolak markah. Tetapi, jangan melibatkan kesalahan dari yang mana melebihi 3 minit. Kalau berlaku berhenti, undur semua ni, dia akan melibatkan masa. Okey, seterusnya tadi? Buat aplikasi teknik yang betul. Tadi, saya dah tunjukkan pula kamu teknik kepo tu. Tolak tarik. Okey, seterusnya? Tidak melanggar atau menyentuh benteng dan garis tu semasa melakukan kecerakan. Okey, itu mandatory kan? Okey, itu? Berhenti di persimpangan. Okey, persimpangan dimaksudkan sebelum nak keluar tu. Dan sebelum nak masuk untuk berhenti ni dalam persimpangan. Melakukan gerakan set melalui ke kepo dalam masa 3 minit. Aplikasikan teknik motion pool. Okey, tadi lupa. Amalkan rutin selamat. Nah. Tak aman, tolak markah. Okay, bukan mandatory, tolak markah. Okey. Dalam ni, bergerak secara berterusan. Tak perlu laju-laju. Kalau laju, confirm tak tempatnya. Sangat, tak kabut. Jadi tenang-tenang. Bila tenang-tenang tu bermakna, kaki berjaya mengawal kelas dengan sempurna. Tangan berjaya mengawal kelas dengan sempurna. Okey. Berhenti di sebelum garisan. Okey. Kemudian, saya nak bawa kamu ke selekor S, iaitu elemen seterusnya. Jom. Okey, nampak saya berhenti di persimpangan tadi. Kemudian saya tengok kiri kanan. Itulah ruangan afektif. Okey, buka ruangan afektif. Sebab dalam ruangan afektif tu, semua perkara melibatkan kesalahan mandatori. Kan? Okey. Nombor satu apa? Mengamalkan rutin selamat mandi itu supaya tidak wujud tu. Dalam perjalanan kita, bukan nak masuk elemen lagi, kita punya contoh macam ni. Di sebelah kanan. Amalkan rutin selamat. Tengok depan, tengok belakang. Jangan terus masuk je. Berhenti dulu, syarat semua. Itu yang dimasukkan. Mengamalkan rutin selamat. Okey, seterusnya. Kemalangan dapat dielakkan oleh kesempatan pemandu lain. Bawa dalam ni, jangan bawa suka-suka je. Kena tengok orang lain sama. Takut orang lain yang berusaha untuk selamatkan keadaan. Dia bilikan kucas kata orang lain yang hebat lah. Macam orang lain yang cari jalan untuk elak daripada kemalangan tu berlaku. Okey, seterusnya. Mematuhi arahan-arahan lalu lintas. Dalam ni kan banyak apa tanda, ikut semua arahan yang ditetapkan. Kalau kau tak berhenti, berhenti. Kau akan beri laluan, beri laluan. Kemudian kalau macam amalan persimpangan, amalkan keutamaan jalan, macam mana nak masuk bulatan, lorong yang betul, isyarat jangan lupa setiap kali nak keluar persimpangan, masuk persimpangan semua. Okey. Tidak terlibat dalam kemalangan, memakai telinga nampak, memakai telinga seledar tu, dia tak duduk di dalam rutin sebelum memandu. Dia duduk di ruangan afektif. Bermakna tali pinggang dalam kita pun adalah kesalahan mandatori. Cuma kalau kamu terlupa ketika mengamalkan rutin sebelum mandu, dia tengok tak pakai, dia tolak markah. Tetapi dia tengok kamu dah memandu
tanpa memakai tali pinggang, tak kira di mana tempat. Gagal. Ataupun kamu tiba-tiba berhenti duduk buat tidak buka, jenguk-jenguk ke apa? Gagal. Sepanjang pemanduan kamu dalam lita ni, tali pinggang hendaklah sentiasa dipakai. Okey. Ini adalah selekor S. Selekor S perkara dia sama seperti selekor Z. Okey. Apa dia selekor S? Lakukan rutin sebelum mandu, lakukan rutin selama mandu, gunakan gigi yang selesai bagi menggunakan gerakan, pastikan pengetukan bergerak ke hadapan secara berterusan, mengawal pengecut atau cekas supaya gigi tidak mati, mengaplikasi teknik yang betul bagi pengangan dan pusingan steril, tidak melanggar atau menyentuh benteng dan garisan semasa melakukan pergerakan, berhenti di persimpangan, lakukan pergerakan melalui kesekor S dalam masa 3 minit, terlibat dengan kemalangan. Terlibat? Tak. Tak. Terlibat. Okey, jom saya tunjukkan kepada kamu selekor S. Nak masuk, amalkan lebih selamat. Semua lepas tu masuk. Bila masuk, dia ketika teknik fungsi bergerak secara berterusan. Kawal pemecutan cekam supaya ini tidak mati. Perhatikan keadaan sekeliling supaya bergerak dalam keadaan sempurna, tidak menyentuh atau menjulur di atas benteng-benteng yang ada. Keserik, tayar ke apa semua tu, itu semua melibatkan benda teri. Okay, berhenti sebelum garisan berhenti di sini. Okey. Saya nak tunjuk kepada kamu tiga penjuru pula. Okey, tengok kat sini. Dikatakan efektif ni. Mana boleh pertimbangan efektif, elok lebih betul-betul, jangan makan jalan orang. Okey, isyarat ke kanan. Ini tiga penjuru. Tiga penjuru perlu buat apa?